Teman-teman, can you believe it? Aku dikasih tahu teman aku Wiwin waktu itu, katanya di Tesco ada kecap Bango. Oke, sekarang kita di Asian Isle. Tesco ini banyak sekali barang-barang halalnya. Nih, ini dia hotdognya, teman-teman. Ini semua halal ya. Najma halal, Takul halal, kayak gitu. Nah, ini semua brand halal, sangat-sangat banyak. Teman-teman, kalau misalnya kita on budget di Tesco atau di supermarket mana-mana di Inggris itu pasti ada corner yang udah diobral gitu. Kalau misalnya benar-benar on budget dan kita mau ngirit, kita bisa mendapatkan di situ dan kita bisa pergi setiap hari lihat deal of the day kayak gitu, yang mana yang udah diobral. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Tesco lagi. Aku mau ajak kalian belanja karena kulkas aku udah kosong. Jadi langsung aja yuk kita belanja dimulai. Hari ini aku sama Timmy. Hai Tim. Kita harus ngambil troli seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia kayak pakai 20.000 koin. Alright. Are you ready, teman-teman? Belanja apa kita hari ini? Let's go. Apa, Tim? Ya, Timmy mah. Ayo. Ada kafe, dia lihat kafe tuh paling suka. Timmy, are you already hungry? Okelah, ayo. Teman-teman, ini seperti biasa kalau bawa kameramen yang ini, kalau enggak sushi ya kafe. Ini aku di Tesco yang berbeda, ada kafenya dan dia bilang kids eat free. Ya udah kita coba lagi. Waktu itu enggak bisa ya. So, let's see. Can I have fish fingers please? What would you like? Can I have a baby chino? It's free. Do you have herbal tea? Earl Grey tea. Oh, Earl Grey. I have Earl Grey. Happy. Wow, si Timmy makan free hari ini. Ininya kartunya okay ya. Dulu itu kan akhirnya kita bayar juga. Here for you, my lovely. Let's sit by the window. Let's sit here, no? Alright, teman-teman. Si Timmy happy banget. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak panas? Enggak. Ini punya mami ya. Aku pesan Earl Grey tea, my favorite. Kita kucurin dulu ini teh Earl Grey. Kids eat free ya, dari kids meal menu dengan orang tua yang harus membeli sesuatu gitu. Aku pikir harus membeli makanan, tapi dia bilang apa-apa minuman juga gitu. So that's good. Aku suka ini cafe Tesco, lumayan jadi tempatnya bersih dan ya yeah, sederhana dan of course harganya pun nggak terlalu mahal kayak kafe-kafe lain. Ini dia teman-teman. Ini ikan ya, fish finger. Ini goreng kentang dan kacang yang baked beans itu. Si mbaknya, oh anak kamu energetik sekali, happy sekali. Iya aku bilang. Ini sering teman-teman aku ya, tiap kemana-mana gitu. Sering banget orang kasih komplimen ke Timmy gitu, muji kayak, wah anak ini polite banget, sopan atau oh dia sangat energetik kayak gitu-gitu. So I'm very happy teman-teman, alhamdulillah ya. Hati-hati panas itu. Mantap surantap. Mantap surantap cina teman-teman. Enak surenak, mantap suratap. Kata dia enakan ini daripada yang di sekolah, ini fish fingernya. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk belanja karena Timmy udah selesai makannya. Enak ya? Enak surenak. Enak surenak. Are you ready for belanja? Not really quantity, kurang katanya teman-teman itu karena kids menu ya kurang. So anyway, ya udah langsung aja kita belanja. One piece. Ini udah biasa belum apa-apa. One piece. Lagi promo teman-teman. 160 sekarang 80 setengah harga. Oh teman-teman, aku mau beli lettuce 15.000 saja. Lettuce satu. Oke lanjut ke sini Tim. Waktunya membeli timun bayi. Tuh, ini seger sekali. Timun bayi masih 20.000 harganya. Jadi aku mau beli hari ini dua saja. Oh no. Kalau udah terlihat segar-segar dan tanggalnya, you know, sama aja. Jadi kita nggak usah ngangkat. Kita ambil dua aja kali ini. Let's go. Timmy mau alpukat nggak? No, this one is on promo, Timothy. Tuh. 12.000. Kita beli ini dua aja. 12.000-an teman-teman satunya. Lumayan ya, karena lagi promo teapan. Dari 15.000. Oke, lanjut. Nah, ini buah-buahan apa yang akan aku beli hari ini? Timothy, can we get blackberry? Hmm, yes.
We better go panen. Nih, mendingan panen. Timmy mau buah apa? Alright, teman-teman, waktunya beli kiwi. Kita harus angkat, teman-teman, soalnya yang di bawah sepertinya lebih bagus-bagus. Nah, ini 50.000 isinya 4. Jadi aku mau borong karena kiwi ini aku sama Mas Dan makan setiap hari. Mas Dan makannya 3 sampai 4, kalau aku sih cuma 2. So. Oke. Kita balikin lagi, jangan lupa ya. Oh my god, ini nanas gede-gede banget. Lagi promo juga, teman-teman. 40.000 lumayan. Mau enggak nanas? Mas Dan mau enggak ya? Coba kita lihat lagi nih, ada buah apa lagi yang besar-besar gini. Lihatlah, melon. Itu melon 50.000, teman-teman. Bagus ya. Yang ini 40.000. Kalau yang ini harganya sama kayak Aldi nih, teman-teman. Ini pesenannya si Mas Dan, organic mixed nut. Harganya 65.000. Isinya 200 gram, teman-teman. Kita beli 2 ya, organic mixed nut ini. Tuh. Timmy lagi apa? Kita udah beli ini kemarinnya, belum dipasang bener-bener. Teman-teman, kalau misalnya kita on budget di Tesco atau di supermarket mana-mana di Inggris itu, pasti ada corner yang udah diobral gitu. Kalau misalnya bener-bener on budget dan kita mau ngirit, kita bisa mendapatkan di situ dan kita bisa pergi setiap hari gitu loh. Bisa datang ke sini setiap hari, lihat deal of the day kayak gitu, yang mana yang udah diobral. Tapi harus dimasak saat itu juga atau dimakan saat itu juga. So, ya, yeah, aku sih nggak pernah dapet ya, jarang banget gitu. Oh iya, yeah, aku mau beli brokoli. Tuh, ini ibu-ibu juga ngangkat sama kayak aku. Brokoli organik, teman-teman, ini ya. Ini satu aja, sorry. Come this way, Tim. Teman-teman, sekarang udah mulai terasa ya, anak yang dua nggak ada di rumah itu. Jadi, kayak susu aja, kita udah jarang banget beli susu. Ini tanggal 7, kita lihat tanggal 12 di belakangnya. Kalau beli kayak gini, susu atau apa, kenapa aku kadang suka lihat tanggalnya kan? Jadi lebih lama tanggalnya kan, expire-nya itu lebih lama, jadi lebih fresh. So, ya, yeah. Oke. Okay. Let's get out of here, Tim. Apa? Ciabatta. Timmy mau roti? Yeah. Roti apa? Timmy mau ciabatta? Yeah, why not? Let's try it. Oke. Okay. Si Timmy. Coba aja yang ini katanya Mami, ciabatta. Right, Timothy, roti udah selesai. Timmy mau wrap nggak? Chicken wrap kayak gitu-gitu nggak? Kita harus ambil yang udah di approve. Oke, telur time. Telur itu selalu ya. Padahal si Mas Dan berapa hari itu udah beli telur dari farm. 60 telur, teman-teman. Anyway, sekarang kita beli, jangan terlalu banyak lah ya. Nanti gampang kita beli lagi. Oke, ini lebih murah, teman-teman. 2, 4, 6, 8, 10. Ini 2, 4, 6. Oh iya, enggak juga sih. Tapi aku mau coba deh yang ini, yang purely organic. Mungkin satu yang purely organic, terus yang ini yang biasanya itu kita beli. Ini mungkin 4. Kita beli 4. Udahlah, segitu aja dulu cukup. Nanti kita belanja lagi, teman-teman. Oh iya, Mas Dan kan makan telur banyak banget. Dia sehari itu 6. Ini mah butut. Sehari itu 6 minimal ya, teman-teman. Kadang-kadang 8, kadang sampai 10. Kenapa? Karena ini kan protein, jadi dia lagi building muscle, kayak pengen banyak makan protein kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku makan paling 2, paling banyak. Kadang 3 itu jarang banget. Kebanyakan sih 2. Dan aku nggak makan tiap hari. Kalau Mas Dan itu tiap hari makan telur. Nah, apakah itu bagus, takut kolesterol dan lain-lain? Katanya, nggak tahulah si Mas Dan ini yang udah apa research ya. Jadi kalian juga research sendiri apa manfaatnya dan apa nggak baiknya. Mas Dan nggak punya kolesterol, Mas Dan nggak punya kayak penyakit-penyakit. Jadi it's okay makan dia telur banyak seperti itu. Tapi juga kan dimasaknya juga cuman kadang omelet, kadang direbus aja gitu. Yang kolesterol itu katanya biasanya minyaknya. Ya, kalau digoreng atau apa. Tapi otherwise, katanya teman-teman, telur is superfood. So, kalian research sendiri, oke? Okay? Dan setiap orang berbeda kan kebutuhannya. Kayak aku sendiri, aku nggak makan. Jadi ya teman-teman, kalau kalian lihat aku makan ini, makan itu, atau Mas Dan, ya aku sebisa mungkin explain mungkin alasannya kenapa. Tapi kalian kalau misalnya mau adaptasi dengan makanan baru atau apa, of course you have to research yourself. Oke, okay, teman-teman? Karena tiap badan itu berbeda-beda. Aku pengen beli ini, kolagen. Ayayay, jatuh. Ini kolagen, tapi kata Mas Dan itu mungkin kita harus nyari yang lebih bagus ini kolagen ini. Ini 160.000, mahal banget ya. Aku beli satu aja. Karena udah habis. Oh, ini dia roti, Tim. Yang wrap.
Timmy kan mau roti wrap itu ya? Di sini nih yang sehat, natural ingredient. Biasanya sih ngambil yang ini nih. Which one you like? Oh, ini mah drum wheat, ini whole blend. Kalau ini yang it biasa. It doesn't really matter which one. Let's try this one because we always take that one. Kita coba yang ini ya hari ini, teman-teman. Ini harganya hampir 40.000. Look at the big bread. Si Timmy katanya mau lihat roti-roti. Wow. Lihat, teman-teman, berbeda Tesco ya, berbeda. Kadang-kadang ada yang lebih komplit gitu loh. Kayak di tempat aku tuh kayaknya nggak ada yang begini. Bakery-nya biasa aja. Oh, teman-teman ingat nggak? Ini Tesco yang ada daging halalnya kayak gini. Kalian ingat nggak dulu aku kesini? Tuh. Jadi lebih banyak pilihan. Dan bukan hanya ini. Oke, sekarang kita di Asian Isle. Dan seperti aku bilang, di Tesco ini banyak sekali barang-barang halalnya. Dan karena Timmy mau ada temennya, jadi aku mau beli chicken nugget. Timmy mau chicken nugget? Ya? Ini chicken nugget halal ya, teman-teman. Lihat nih. Sini, Tim. Timmy mau yang ini atau yang ini? Atau yang ini? Ada tiga macam tuh. Oh, ini chicken gujon. You want chicken gujon? No. No? You want chicken nugget? Ini lagi promo juga. Look, Timmy, ada popcorn, chicken popcorn, ini halal. Can you show, teman-teman, halal? Alright, teman-teman, ini pilihannya ya. Timmy mau yang mana? Ini chicken popcorn, halal, tuh. Mana halal? Tah, halal. Atau ini halal eat, ini chicken nugget ya? Ya, chicken nugget. Dan ini chicken nugget. Which one would you like? Oke, Timmy mau hot dog juga katanya. Ambil satu. No, not the one. The hot dog, hot dog. Yeah. Nih, ini dia hot dognya, teman-teman. Ini semua halal ya. Jadi kalau brand-brandnya ini nih, Najma halal, Takul halal, kayak gitu. Nah, ini semua brand halal, sangat-sangat banyak. Nih, Pika Bitaun, aku tuh suka banget kan sama kayak Indian-Indian spice gitu. Oh my god, ada peri-peri, ada tandoori masala. Yummy. Oh wow. Lihat chicken wing-nya. Tuh. Chicken wing-nya Pika Bitaun, teman-teman. Teman-teman, selain yang di sana, di Tesco ini itu ada counternya khusus ya, yang jualan halal kayak butcher atau jagalnya itu ada di sini. Jadi kita bisa milih daging apa, seberapa banyak. Kayak gitu, which is good. Dan itu nggak ada di Tesco yang deket aku. Seperti biasa, teman-teman, aku mah mau beli ini aja. Jadi aku mau beli ini dua, minced beef. Aduh, daging cincang. Tuh, 1 kilo aja hari ini. Timmy, can you put this in the bag, please? In the trolley. Teman-teman, aku kepengen banget mencoba ini. Chicken peri-peri. Peri-peri. Oh, ini reduce, teman-teman. Oh, alhamdulillah. Lagi ada reduce. Nah, ini drumstick. Ini peri-peri ya. Dari hampir 90.000. Jadi 60 ini... Jadi 60.000, teman-teman. Aku mau ambil ini aja deh, nyobain. Satu ini buat aku. Oh my god. Jadi, Tesco juga tergantung di mana letaknya si Tesco itu. Kalau misalnya mungkin masyarakatnya banyakan muslim, maka mereka akan lebih banyak menyediakan daging-daging halal, barang-barang halal yang lain. Tapi kalau sedikit ya cuman ada paling di pojokan kayak gitu. Tapi sekarang sih most of supermarket itu ada pojokan halalnya atau ada jual barang-barang halal. Teman-teman, can you believe it? Aku dikasih tahu teman aku Wiwin waktu itu, katanya di Tesco ada kecap Bango. Dan tada! Oh my god, I cannot believe it. Aku masih ada kecap ABC, tapi aku mau beli aja karena you know, just in case nanti nggak ada lagi. Mumpung ada di Tesco, aku happy banget. Kita beli satu aja dulu, oke? Okay? Dan lagi promo juga ya ini kayaknya. Sebentar, kita lihat dulu. Kecap manis, yes. Dari 50.000 ke 40.000. Lumayan, teman-teman. Tuh. Ini lagi promo, teman-teman. Aku mau satu original flavor atau spicy. Aku mau spicy. Timmy mau? Iya. Timmy mau yang original? Original. Wow, kita beli dua. Ini buat treat aja, teman-teman, sekali-kali ya. Udah lama nggak beli juga. Oke, Timmy, pilih squashnya mau yang mana? Mau datang kan temennya ini. Banyak sekali ini minuman-minuman yang dicampurin sama air gitu, teman-teman. Squash ya dibilangnya. Orson. Kalau aku dibilangnya Orson di zaman baheula. Timmy mau apa? Oke, come on, Timmy, yang mana? Kaprisan. Ini apa? Oren. Ya udah, ini aja deh. Ini tuh kaprisan kan kayak gini ya, teman-teman. Ada nih. Kayak gini,
Ini juga 30.000, tapi udah di kayak paket kayak gini, ini convenient kalau kita mau out and about, mau keluar. Tapi kalau di rumah ya udah ini aja nyuh sendiri nih lebih banyak. 30.000 juga ini harganya. Ya udah yuk. Ini tuh buat kalau ada temennya si Timmy aja. Kalau sehari-hari kita udah nggak ada jus, nggak ada apa. Timothy, ini harus pilih salah satu karena teman kamu nggak banyak yang datang ternyata. Oke, okay. Ayo ke sana lagi. Alpukat aku ternyata nggak bagus. Tuh, no good. Is apa genyur. Jadi dia udah itu satu lagi juga tadi nggak bagus tuh. Nanti kita ke sana, kita lihat, kita tukerin. Seperti biasa ambil yogurt, tapi sekarang mah nggak banyak-banyak beli yogurt, cuman satu aja cukup. Ingat gak dulu teman-teman? Aku beli yogurt suka banyak banget. Ini sampai 11 Agustus. Oke, mari kita lihat dulu yang lain tanggalnya. Siapa tahu nggak ini 11 Agustus juga. Oke. Oke, teman-teman, kita tukar ini ya. Soalnya nggak bagus. Ah, aku suka worry kalau gini. Alpukat mah nggak kelihatan kan? Bagus enggaknya? Satu aja deh, takut nggak bagus. Aku tadi telepon Mas Dan, aku bilang mau nanas nggak? Dia bilang iya untuk you know perbedaan gitu, just for a change, katanya beli nanas. Oh my god, ini berat banget teman-teman, itu nggak bisa diangkat. Tapi anyway, kayaknya itu yang kecil-kecil. Jadi kita mau ngambil yang ini aja yang besar. Kayaknya mateng ready to eat ini teman-teman. Ya, 40.000 lumayan nih. Ah. Si Timmy, mami suruh ngambil ini hot dog roll. Oke. Okay. Alright teman-teman, jadi itulah dia belanja kita hari ini. Kita langsung aja mau bayar. Terima kasih banyak kalian udah nemenin aku belanja hari ini. See you in another video. Dadah. Let's go pay. Barai, take this. Terlalu banyak queue, ayo kesini aja, banyak antri, kita ini aja self-service, ini bisa kayaknya self-service kayak gini. Go, keep going, kayak gini tuh orang juga, jadi ini sendiri ya teman-teman. Oke, okay. Self-service. Bantu mama please Timothy. Ayo Tim. No, you have to put first one by one. Jangan dibanting sayang. Nicely ya. Yeah. Very good anak mama. Be careful, mami said one by one please. Especially telur. Mama help you. Thank you, Mom. Just do this one first. Oh, go. Yeah, put this one first. Give it to Mama. Because it's a wrinkle, look. Put it like that in some. Ini rada wrinkle. You have to try to open it. Gimana sih? Ya, oke. Yeah. Oke. Hang on. Yeah, pay. Okay, now we have to put bag. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this. Chasing and playing and waiting around, it's a shame that my hands start shaking. All of
the time we